mau tanya, mau minta apa nama saran pada Miss Yuni. Minta saran tentang apa? Ya saya kan di sini kan udah mau finish kontrak dua kali kan Miss. Terus maksud saya itu kalau aku mau cari majikan di luar tuh apa harus sama majikan ini harus ngomong dulu atau gimana gitu promi, soalnya majikan ini sering dicap kayak kalau kamu itu udah dua kok sarana putus-putus kerja kak bagus begitu. Terus dia bilang juga kemarin-kemarin itu setahunan ini dia udah agak nggak apa begitu percayalah sama saya, soalnya kan ya salah sedikit sudah pokoknya di apa namanya dibesar-besarin lah kayak gitu, jadi kayak nggak suka dah dia bilangnya kayak musir barang itu. Aku ngerti itu bilang musir itu ngerti nipis, cuma kamu di Hongkong berapa lama dok, di majikan ini berapa lama? Dua kontrak ini mau habis pula tahun depan Miss. Dua kontrak masih kamu jahat ay, tinggalin minggat apa? Nah yuk, ya aku tuh kan jadi itu namanya juga aku gak ngerti, ini kan jauh dari perkotaan tapi di gunung. Kamu di mana? Gunung mana? Gunung Alas Purwo? Di Lamsun, Jung Uksun lah Miss. Oke, kamu kapan finish kontrak? 3 bulan sebelum finish kontrak cari Miss Uni, wes. Ya? Iya, finish kontrak bulan 2. Berarti bulan 12 cari Miss Uni. Ya bertahan dulu, jangan nge-break sekarang. Prosesnya sangat sulit, coy. Ngerti? Ya, wes. Tak tunggu lah, nomormu tak simpen ya. Iya, Miss. Oke, bye-bye. Makasih ya, Miss. Ya, bye-bye. Lah, wong sudah 4 tahun kok yo jek wedi. Bener gak sih? Kita takut sama majikan diancam terus. Iya mbak, libur atau dolan tok? Live ya? Enggak live. Kameranya di kono rata ketone. Enggak mau aku juga. Kenapa?